Tom Hai bisa dikatakan menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang hingga saat ini belum mendapatkan klub usai berpisah dengan SC Heerenveen. Gelandang naturalisasi Indonesia itu diketahui telah berpisah dengan klub kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie, SC Heerenveen, sejak 30 Juni 2024 lalu. Hingga kini, pemain yang akrab dijuluki sebagai The Professor itu masih belum menentukan masa depannya. Sejumlah klub sempat dikaitkan dengan pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut, namun hingga kini belum satu pun klub yang berhasil mendapatkan tanda tangannya. Pasalnya Tom Hai berambisi untuk berkarier di luar Belanda, hingga sekarang ia belum mengumumkan klub pelabuhan barunya. Namun, santer dikatakan bahwa next klub untuk The Professor adalah klub dari Liga Jerman atau Austria. Dengan awalan nama Red Bull, kabar burung ini dihembuskan oleh akun Instagram Cimon Indonesia. Itu artinya, antara RB Leipzig atau RB Salzburg. Sebelumnya juga ada rumor bahwa beberapa klub Turki meminati Tom Hai. Sekarang ia sendiri sedang rutin berlatih di tim muda AZ Alkmaar sambil menunggu tawaran yang cocok.